Dan ini ada saudara-saudaranya dari Parel ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Mas Pacut Vlog. Baik teman-teman, pada video kali ini Mas Pacut berada di depan rumahnya Bu Farel ya. Ini cuacanya pas hujan karena memang semalam juga di rumah saya atau di sini sama kena hujan angin teman-teman ya. Jadi cukup deras dan disertai dengan angin. Tapi ini ya, untungnya nggak ada apa-apa. Tapi kita lihat di sekitarnya rumahnya Bu Farel. Seperti apa kondisinya setelah semalam suntuk teman-teman, mulai jam 12 sampai pagi ya, diguyur dengan hujan. Nah, seperti apa kondisinya? Teman-teman, sebelum lanjut menonton videonya, bagi teman-teman yang baru saja bergabung dengan channelnya Mas Pacut, saya ucapkan selamat bergabung ya. Tapi jangan lupa lemaskan jari-jarinya untuk menombol subscribe-nya serta menombol tanda loncengnya. Tujuannya untuk mengetahui video-video yang bakal tayang teranyar terupdate dari channelnya Mas Pacut tentunya. Oke teman-teman, kita langsung melihat situasi setelah ini ya, di sekitar rumahnya Bu Farel setelah semalaman diguyur hujan sama angin. Kita langsung check it out. Teman-teman, sore hari ini di sekitar rumahnya Bu Farel hujan deras teman-teman. Ini melihat bapaknya Mas Agus Kaos habis pulang jualan. Cukup deras teman-teman ya. Dan semalam tadi juga sempat hujan deras sekali. Ini di sore hari ini hujannya turun lagi ya, karena tadi siang sempat berhenti jeda ya. Sekarang ini turun lagi. Lepas sekali dan kanan nih. Nah di sana terlihat mobil Xenia ya, minyaknya warganya Bu Farel tidak bisa masuk di garasi ya, kalau memang tanggung sekali. Jadi separuh yang bisa masuk, karena di depannya dapat motor-motor, tidak bisa masuk mobilnya. Cuma separuh saja, kepalanya kok yang masuk nanti. Cuaca sore hari ini ya, di tanggal 9 Maret ya, ini April apa Maret sekarang ini? April katanya. 9 April harinya hari Selasa, di sore hari pukul setengah 4 sore waktu Indonesia Barat, hujan lebat. Dan memang adik Farel memang nggak ada ya untuk hari ini. Barunya baru berangkat ke Jakarta kemarin pagi. Sudah on the way menuju Jakarta lagi teman-teman. Lampu kayaknya yang di penerangan teman-teman ya, penerangan di tengah jalan di depan Bu Farel kayaknya kayak otomatis. Jadi padahal sekarang masih jam 3:30 ya, sudah nyala karena mungkin sensornya yaitu mendeteksi kalau ada gelap sedikit langsung nyala. Jadi atasnya memang ada safety-nya ya, dengan tutup botol aqua, botol minuman mineral maksudnya ya. Dan di sana mobilnya menyala ya, ada Pak Ma'ruf, yakni adik dari adik kandung Siti, lagi mengambil sesuatu di dalam atau masuk. Kita lihat apa langsung menyetir
mengemudikan mobilnya karena tadi nyala dan sempat membawa payung ya Pak Ma'rufnya. Dan baik teman, ternyata ya Pak Ma'ruf mengemudikan mobilnya ya, membawa keluar mobil Xenia punyanya Pak Joko. Gimana hutan-hutanan nih. Kak gimantel. Pak Ma'ruf keluar membawa mobil Xenia yang biasa dibawa sama Pak Joko di Para. Nggak tahu kemana. Dan cuacanya masih bertahan hujan. Nah, ini nyapa gendong-gendongan. Dan ini ada saudara-saudaranya dari Parel ya, masih saudara kita. Ini di depannya rumahnya ini. Ini mau keluar. Udan-udanan pisan sekalian nih. Terus niat udan-udanan dia ini. Baik teman-teman, itulah tadi ya terlihat situasi terkini ya, di sekitar rumahnya di Padel Prayoga ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton ya dari awal sampai akhir. Jangan lupa teman-teman yang lupa menombol subscribe-nya, ayo dilemaskan jari-jarinya untuk menombol subscribe-nya serta menombol tanda loncengnya untuk mengetahui video-video terupdate dari channelnya Mas Fajrul Vlog tentunya. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.